Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merakit rangkaian pompa air bisa auto dan manual. Autonya dengan relay teben dan manualnya dengan saklar hotel atau bisa disebut saklar tukar. Jadi nanti fungsi dari saklar tukar ini untuk posisi auto dan manual. Saya contohkan jika posisi ke bawah manual dan jika posisi tekan ke atas auto. Baik, sebelum ke cara pasangnya, saya akan perlihatkan dulu untuk wiringnya. Lihat teman-teman. Nah, ini adalah wiring dari rangkaian pompa air auto manual menggunakan relay teben dan saklar tukar. Teman-teman bisa ditiru dan bisa dipraktekkan. Baik, di sini saya akan coba cara merakitnya kayak gimana. Jadi teman-teman harap disimak baik-baik dari awal sampai akhir karena saya akan memasangnya step by step. Oke, kita mulai. Baik, jadi itu teman-teman untuk cara merakit dari rangkaian pompa air otomatis dan bisa manual. Saya akan balik dulu ya untuk saklar tukarnya. Lihat teman-teman. Oke, untuk saklarnya sudah saya balik. Sebenarnya untuk posisi auto manual ini bisa memakai selector switch ya. Tetapi jika teman-teman hanya mempunyai saklar tukar, silahkan manfaatkan untuk saklar tukarnya. Untuk bisa memposisikan auto dan manual. Oke, sekarang saya akan coba untuk yang manual dulu ya. Sebelum ke coba yang manual, saya akan masukkan dulu untuk stekernya yang masuk ke pompa air ke stop kontak. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita akan coba on-kan untuk MCB-nya, lihat. Nah, ketika MCB di-on-kan, maka akan otomatis untuk pompa ini dalam posisi auto. Kenapa dalam posisi auto? Karena sekarang yang megang yaitu yang relay teben. Karena posisi untuk saklar tukarnya on ke atas. Seperti yang sudah tadi saya pasang di bawah ya. Antara 0, 1, dan 3. Nah, ketika pengen menyalakan pompa air, kita hanya tinggal manualkan si saklar tukar ini. Kita hanya tekan on ke bawah. Maka otomatis pompa ini langsung bekerja. Kita buktikan, lihat. Kita on-kan ke bawah atau kita start secara manual. Lihat teman-teman. Nah, lihat. Ketika pompa air ini pengen kita start secara manual, kita tinggal tekan aja saklar tukarnya. Akan otomatis untuk relaynya akan langsung bekerja. Lihat, LED-nya menyala dan mengalirkan arus masuk ke pompa air. Jika kita pengen stop lagi, ya kita tinggal autokan lagi aja langsung. Nah, kita posisi autokan lagi dan akan otomatis pompa airnya mati. Relay pun mati. Nah, ketika posisi on ke atas, akan dipegang lagi oleh relay teben. Jadi ketika posisi otomatis ini, start pompanya tergantung waktu dari relay teben. Oke, sekarang kita posisi auto, kita akan setting waktunya di relay teben. Kita buka dulu. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya sering jelaskan di video sebelumnya, untuk setting waktunya tergantung dari panah ini. Dan untuk NCNO-nya, kita bisa diatur dari si selector ini. Dan harus posisi auto. Nah lihat teman-teman, kita akan setting waktunya di jam 1 pagi ini, jam 1 ya. Pompa ini akan start. Dan ketika jam 3 pagi, pompa ini akan stop. Bagaimana cara settingnya? Lihat, kita off-kan dulu untuk MCB-nya. Kita hanya menekan ke bawah untuk si biru ini atau si sisir-sisirnya ya. Dari jam 1 mundur ke belakang sampai jam 3. Lihat caranya, kita turunkan ke bawah. Nah, lihat teman-teman, kita turunkan ke bawah. Berhubung kita pasangnya di 1 dan 2 ya, karena di NO, kita putar dulu ke berlawanan arah jarum jam ininya, supaya nanti ketika yang di atas ini menjadi tersambung, dan yang bawah ini menjadi terbuka. Atau istilahnya mah, yang atas ini nanti NC, yang bawah ini nanti NO. Baik, kita on-kan untuk yang MCB-nya, lihat. Nah, berhubung
si panah ini berada di area yang di bawah, maka akan otomatis si pompanya tidak akan langsung berputar. Berputarnya nanti menunggu jam 1. Dan ketika di-onkan juga, nanti relay ini akan langsung bekerja atau bekerjanya menghitung waktu. Tergantung posisi dari saklar ini. Saklar ini kan ke atas on-nya, maka otomatis posisinya auto. Nah, berhubung kita lama ya menunggu sampai jam 1, sekitar 1 jam, akan saya coba percepat. Lihat, percepatnya dengan cara memutar searah jarum jam yang ada di tengah ini. Lihat, kita putar sampai jam 1, nanti pompanya akan otomatis berputar. Lihat, teman-teman. Nah, ketika jam 1, maka akan otomatis pompanya langsung berputar. Relaynya langsung bekerja. Lihat, menyala LED-nya. Dan ketika nanti si timer ini menunjukkan pukul 3 pagi, maka akan otomatis untuk pompanya akan mati sendiri. Lihat, teman-teman. Kita coba percepat lagi ya, karena nunggu 2 jam sangat lama. Kita posisikan jam 3 supaya pompanya nanti mati. Lihat. Nah, ketika jam 3, otomatis pompanya mati secara auto karena posisi ini auto. Dan ketika posisi auto gini, pompanya lagi stop, kita pengen menyetar si pompa ini. Bagaimana caranya? Ya, kita tinggal start si saklar ini aja. Lihat, kita akan coba start ya, karena posisinya lagi auto dan lagi padam juga, atau lagi mati. Kita posisikan manual. Lihat, kita start secara manual. Nah, untuk pompanya akan otomatis berputar dalam posisi manual, tidak menunggu waktu lagi si relay teben ini. Jika kita pengen otomatis lagi oleh relay teben ini, ya kita tinggal autokan lagi ke atas. Nah, kayak gitu. Setelah dikeatasin, maka akan otomatis untuk pompa ini nyala matinya dari relay teben ini, teman-teman. Oke, jadi segitu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, silahkan komentar di bawah. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.